Kongres ini kan event 5 tahunan ya. Jadi ini musyawarah tertinggi yang tingkat nasional, itu tujuannya ada 3. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban masa bakti 5 tahun. Kemudian kita menyusun program kerja untuk menjadi mandat 5 tahun yang ke depan. Dan yang terakhir itu memilih pimpinan tingkat nasional yang baru. Pertama, saya ingin menyampaikan beberapa fakta yang menarik mengenai perempuan. Beberapa riset, perempuan memiliki keunggulan dibandingkan laki-laki. Perempuan memiliki harapan hidup lebih tinggi. Perempuan lebih kuat dalam menghadapi persaingan. Ini menurut Harvard Business Review, bukan menurut saya, tapi menurut saya juga sama. Perempuan memiliki otak yang lebih aktif dalam merespon empati. Ini menurut World Economic Forum. Kemudian wanita, perempuan mempunyai kemampuan multitasking yang lebih tinggi dibandingkan laki. Jadi kalau diberi tugas yang multi itu perempuan mempunyai kemampuan yang lebih. Ini menurut Public Library Science. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan multitasking perempuan ini memang benar jauh lebih hebat dibandingkan laki-laki. Pemerintahan di bawah kepemimpinan saya, dulunya ada 9 perempuan, kemudian mundur 1 karena jadi gubernur Jawa Timur. Sekarang masih ada 8 perempuan. Biasanya di kabinet kita paling 3 atau 4 perempuan yang jadi menteri. Ada yang halus, ada yang halus. Gitu. Seperti Bu Yohana ini, halus. Bu Nila Muluk, Profesor Yohana, Profesor Nila Muluk, halus. Tapi ada yang galak juga, Bu Susi misalnya. Ini paling galak ini. Kenapa banyak perempuan di kabinet yang saya pimpin? Karena saya yakin kehebatan perempuan, saya meyakini kehebatan perempuan. Saya juga meyakini ketelitian, ketangguhan, dan kesiapan dalam bekerja. Oleh sebab itu, saya juga banyak berharap terhadap peran organisasi perempuan dalam membangun negara ini, dalam membangun Indonesia, termasuk di dalamnya peran besar dari Wanita Katolik Republik Indonesia. Maka secara resmi saya membuka Kongres ke-20 Wanita Katolik Republik Indonesia. Wah, sangat bangga sekali, bahagia sekali. Karena berapa hal tadi yang ditekankan oleh Bapak Presiden bahwa wanita adalah wanita itu orang seorang luar biasa dan lebih hebat dari laki-laki. Ada berapa poin tadi, luar biasa sekali.